Tim nasional Indonesia dipastikan akan menjalani pertandingan FIFA Match Day pada 19 Juni 2023 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta menghadapi tim nasional Argentina yang baru saja menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Dipastikan juga bahwa tim nasional Argentina akan membawa beberapa pemain bintang mereka seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, Emiliano Martinez hingga Julian Alvarez yang bermain untuk klub Liga Inggris Manchester City. Dalam proses mendatangkan tim nasional Argentina ke Indonesia untuk menghadapi tim nasional Indonesia itu, tim nasional Argentina memiliki beberapa permintaan di antaranya untuk merahasiakan mulai dari tanggal dan waktu kedatangan, hotel tempat menginap hingga tempat dan waktu latihan guna menghindari banyaknya orang yang datang dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dalam press conference pada 29 Mei 2023 melalui kanal YouTube resmi PSSI yang sekaligus menyampaikan harga tiket yang akan dijual untuk pertandingan tersebut. Datangnya tanggal sekian, mendarat sekian, jam sekian, tinggal di hotel sekian, semuanya konfidensial. Karena masalah keamanan yang memang mereka minta secara prioritas. Bagi yang ingin hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan tersebut, PSSI menyampaikan bahwa tiket dapat dibeli mulai tanggal 5 Juni untuk pemegang kartu BanBeri dan tanggal 6-7 Juni untuk pembelian umum dengan semua metode pembayaran yang tersedia. PSSI juga menyampaikan bahwa tiket pertandingan Indonesia versus Argentina tersebut dapat dibeli melalui website resmi PSSI dan tiket.com. Untuk itu, kita sebagai masyarakat penikmat sepak bola Indonesia perlu menjaga ketertiban dan keamanan para pemain juga media maupun sesama penonton yang akan hadir untuk pertandingan tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Argentina tersebut. Sekian berita kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube AI Sport untuk mendapatkan update berita dan video terbaru seputar sepak bola.